Imbas dari banjir nih, bukan SD bae nih yang keno, tapi ada 150 rumah di Jelutung juga mengalami banjir nih. Waduh, bahaya nih. Kayak mana pantauannya? Nih dia pantauan Bang Jack. Hujan deras yang mengguyur kota Jambi pada Kamis malam menyebabkan volume air meluap hingga menggenangi sejumlah jalan dan perkampungan warga. Seperti terpantau di RT 54 Kelurahan Jelutung pada Jumat 11 November 2022 pagi, ketinggian air masih selutut orang dewasa. Dari data Basarnas Jambi, sedikitnya 150 rumah terdampak banjir di RT 54 Kelurahan Jelutung. Tim SAR gabungan Basarnas TNI dan Polri Jumat pagi juga melakukan patroli dengan membawa sarana pertolongan. Banyak warga yang memilih bertahan di rumahnya, namun dampak banjir ini menghambat aktivitas warga yang bekerja maupun anak sekolah. Kami dari Basarnas Jambi saat ini sedang melaksanakan siaga banjir dengan personil yang kami terjutkan 9 orang. Setelah sampai di sini, kami berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BBBD. Setelah itu, kami melaksanakan patroli ke rumah-rumah. Apakah ada warga yang membutuhkan evakuasi? Ternyata kondisi di sini masih aman. Untuk dampak rumah yang terkena banjir, sekitar 150 rumah. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Thank you.